Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke mas bro, di kesempatan video kali ini ya, saya mau pasang jaring tancap. Bentuknya seperti ini. Dan targetnya ini punai ya. Targetnya punai. Saya cuma pakai jaring ikan aja, sisa dari jaring ikan saya. Nah, jadi ini ukurannya 2,5 cm ya ukurannya. Oke, seperti apa proses pemasangannya? Simak terus videonya, mas bro. Kita lanjut. Jadi begitulah ya mas bro cara pemasangannya. Jadi saya pakai 3 tiang ya, satu kali gulung. Jadi kalau kita mau membokarnya nanti, kita menggulung dari tiang sana ke tengah, baru tiang sini ke tengah. Jadi kita gulung satu persatu, tidak dari sini langsung ke ujung sana, tidak, kita berhenti di tengah baru mulai dari ujung lagi ke tengah. Jadi enak kita saat proses pemasangannya nanti lagi. Oke mas bro, semoga hari ini banyak cintanya. Oke, semoga banyak rezeki ya mas bro. Selamat menyaksikan. Ini mas bro, dapat kita anakan dari burung apa lagi namanya nih? Burung apa namanya? Aku lupa. Burung punai. Nih, anakan nih. Oke, mantap. Sial mas bro, kehapus video strike-nya. Tidak apa-apalah, kita tunggu lagi. Yang penting ada hasilnya. Kita lanjut.
aneh bin ajaib mas bro. Kita pasang suara rua-rua, burung punai yang kena. Mantap, kita buka dulu. Mantap mas bro, ini lagi kita pasang suara rua-rua punai yang kena. Oke mantap, kita lanjut. Alhamdulillah mas bro, nah, itu hasilnya racik gantung, jerat gantungnya itu di tangan kiri. Yang di dada itu burung punai 2 ekor. Hasilnya ini jaring tancap. Mantap, mana orang gila, membawa apa itu nih. Bawa apa itu? Oke mas bro, sampai jumpa di lain kesempatannya, kita sambung lagi besok. Alhamdulillah adalah hasilnya mas bro. Nah ini burung punai di sini mas bro, 2 ekor. Oke, anakan. Mantap. 2 ekor.